Halo Sobat BMKG, kembali dalam tayangan Bisik, bicara singkat seputar cuaca. Berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status siaga yang berlaku pada tanggal 24 Maret 2023, kemudian untuk esok hari, tanggal 25 Maret 2023, berpotensi terjadi di wilayah Jawa Tengah. Karena itu, kami himbau kepada Sobat BMKG untuk waspada jika Sobat beraktivitas di luar rumah dan perbarui informasi cuaca.